Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Busta Binarja Sahabat BN Satu hal yang meniriskan kita Akhir-akhir ini Adalah Tersandranya Partai-partai politik Terutama para ketua umum Partai politik oleh penguasa, kenapa tersendra Karena kartu truk mereka telah ada pada pemegang kekuasaan, sehingga ketika mereka mencoba-coba untuk tidak sejalan dengan pemegang kekuasaan, mereka tidak bisa bergerak. Dan ketika kartu teruknya diperlihatkan oleh pemegang kekuasaan kepada mereka. Mereka ciut. Tak berdaya. Dan ini tentu haruslah jadi pelajaran ke depan. Sehingga kader-kader partai haruslah memilih yang akan menjadi pemimpin partainya, ketua umum, atau presiden partainya, yang benar-benar bersih dari berbagai persoalan, terutama persoalan korupsi, persoalan asusila, atau persoalan moral, di samping persoalan-persoalan lain. Kalau seorang ketua umum partai telah diperoleh kartu trufnya mengenai kasus korupsi yang pernah dilakukannya, atau kasus amoral, kasus asusila yang pernah dilakukannya, dia tidak akan bisa bergerak. Dia hanya akan seperti kerbau dicocok hidung. Kemana kata pemegang kartu truf? Dia akan ke sana kalau dia mencoba sedikit saja untuk tidak patuh kepada pemegang kartu trufnya. Dia akan sengsara. Karena itu, yang akan menjadi pemimpin partai yang akan dipilih oleh kadernya. Yang akan memimpin partainya haruslah benar-benar orang bersih, bersih dari kasus korupsi, bersih dari kasus asusila, di samping bersih dari persoalan-persoalan lain. Kalau sudah tersangkut kepada kasus-kasus itu tadi, jangan harap. Ketua partai atau presiden partai akan bisa aspiratif terhadap arus bawah, terhadap arus akar rumput, terhadap suara konstituennya. Tidak akan bisa, dan akhirnya dia akan lebih memilih. Berseberangan dengan konstituennya, dengan pemilihnya, daripada dia mencoba berseberangan dengan pemegang kartu trufnya, kita baca sebuah berita tentang hal ini. Walaupun berita ini sudah lama, tetapi kaitannya ada dengan apa yang sedang kita bicarakan ini, karena beritanya terlalu panjang, mungkin. Kita kutip saja hal yang penting, yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bicarakan ini, pada pemberitaan ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Dukung Gibran Ketuk Bumpar Pol Dalam Tekanan Berita ini tanggal 1 November tahun 2023 Sejumlah ketua umum partai politik diisukan mendapat tekanan terkait arah dukungan di Pilpres 2024. Mereka dikabarkan tersandra kerana kartu trufnya dipegang penguasa. Adalah Hasto Kristianto yang melempar bola liar. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengklaim menerima pengakuan dari sejumlah ketua umum partai politik bahawa ada tekanan kuat dari kekuasaan terkait arah dukungan di pemilihan presiden Pilpres 2024. Menurut Asto, beberapa ketua umum parpol mengaku tak bisa merdeka menentukan pilihan dan arah dukungan karena kartu truf mereka dipegang dan kerasnya tekanan kekuasaan. Dalam dunia politik kartu truf adalah kiasan yang artinya kartu terakhir yang bisa digunakan untuk menyandra dan menekan seseorang. Sahabat BN, melihat apa yang disampaikan hastu ini, walaupun dia tidak menyebutkan satu persatu siapa yang tersandra oleh kartu truf ini, dari partai mana dia, tapi setidaknya ini sudah dapat menjadi gambaran bagi kita bahwa ketika pemegang kekuasaan telah mendapatkan kartu truf, seorang ketua umum partai, seorang pimpinan partai, maka dia tidak akan merdeka lagi menentukan sikapnya sesuai dengan arus bawah, sesuai dengan keinginan pemilihnya. Dia tidak akan merdeka lagi. Dia akan lebih menuruti kata pemegang kartu truk. Kita melihat dulu itu. Ada yang coba-coba ingin mendukung calon lain. Kita melihat dulu ada ketua umum partai yang terkesan oleh publik dekat dengan Anies Sosmedan. Dan tersebarlah dulu isu bahwa partai itu akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tetapi ketika isu itu mengemuka, tiba-tiba dia dipanggil penegak hukum. Dua kali diperiksa oleh penegak hukum dalam kasus juga korupsi, keder dia. Berbalik menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan baru aman dan itulah buktinya bahwa seorang pemimpin partai seorang ketua umum partai harus di, haruslah dipilih oleh kadernya yang tidak ada padanya nuansa. Perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dia tersendat, yang bisa membuat dia seperti kerbau cocok hidung oleh pemegang kartu trufnya, dan bagi yang mau menjadi ketua umum partai, haruslah hati-hati dengan jebakan yang bisa membuat dia ada kartu truk. Mungkin diberi umpan putih untuk mengambil ini. Diberi umpan putih untuk melakukan ini dengan penghasilan ini. Padahal itu hanya semacam jebatan. Ketika dia melakukan itu, dia terjerat oleh kartu truk. Yang akan dipegang terus oleh yang akan mengatur dia nanti. Kita juga mendengar isu bahwa PDIP kemarin itu akan mendukung dan mengusung Anies Sosmedan untuk Pilkada Jakarta. Tetapi sekitar satu jam menjelang diumumkan nama Anies Baswedan, datang ke PDIP, pembawa kartu truk, pembawa sprindik apabila PDIP memberanikan diri juga untuk mendukung atau mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Kartu truf ini akan dikeluarkan. Sprinting ini akan berjalan untuk seseorang yang dekat dengan Ketua Umum PDIP. Tentu ini sulit dibuktikan karena ini persoalan politik bukan persoalan hukum. Susahnya persoalan politik ini sulit dibuktikan. Tidak sama dengan persoalan hukum. Tetapi isu itu berkembang di tengah-tengah publik. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat. Setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu cara persis proses yang dilakukan oleh DP Partai dan Ibu Ketua Umum tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya, Mulyono dan Geng. Coba kalau tidak ada sama sekali, mau kamu apakan saya, mau kamu gertak saya dengan ini, dengan ini, silakan. Tetapi kalau memang kartu truf sudah dipegang dan itu diperlihatkan mau apa lagi tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak apa-apa. Karena itu seluruh pemimpin di negeri ini apakah pemimpin yang berada di barisan partai politik maupun pemimpin yang ada di birokrasi haruslah bersih, sehingga tidak ada kartu truk yang akan dipergunakan oleh penguasa untuk mendikte mereka. Demikian juga, pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat, juga pemimpin yang punya etika dan moral yang tinggi, yang tidak mau. Memainkan kartu truf, kartu truf itu untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan pribadinya. Kalaulah pemimpin beretika, bermoral tinggi, benar-benar seorang negarawan yang fokusnya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, dia tidak akan mau memegang-megang kartu truf itu. Kalau memang ada yang salah. Dia tidak pegang kartu untuk begitu. Dia akan minta usut oleh penegak hukum. Sehingga tidak ada pemimpin yang melakukan hal-hal di luar ketentuan. Ini kan tidak. Kalau yang bersalah itu mau menurutinya, dia biarkan saja. Tidak tersentuh hukum. Tetapi, kalau yang bersalah itu tidak mau menuruti keinginannya, baru dia tindak. Inilah perbuatan yang sangat tidak terpuji: membiarkan seseorang melakukan hal yang merugikan rakyat demi kepentingan pribadinya. Dan mencari-cari kesalahan seseorang karena tidak mau menuruti keinginannya. Ini perbuatan yang tidak terpuji, yang jauh dari sifat negarawan. Sahabat BN, mungkinkah ke depan kita akan keluar dari fenomena ini? Tentu saja, mungkin apabila... Watak pemimpin kita yang memegang kekuasaan adalah watak seorang negarawan, seorang pejuang, seorang yang mencintai rakyat, seorang yang benar-benar dia memimpin untuk memajukan bangsa dan negara. Bukan memimpin untuk memajukan keluarganya, untuk memajukan anak dan menantunya. untuk melanggengkan kekuasaannya saja. Adakah orang seperti itu di negeri ini yang benar-benar berjiwa negarawan yang benar-benar mencintai bangsa dan negaranya yang tidak akan memimpin untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan anak menantunya, istrinya, keluarganya, sanak saudaranya saja. Ada, kita yakin ada. Sahabat BN Mari kita belajar dari apa yang terjadi Selama ini Mari kita belajar Mari kita bertekad Hari esok bagi bangsa dan negara kita ini lebih baik dari hari sekarang. Sebab di dalam agama Islam, kalau hari esok sama dengan hari ini, itu namanya rugi. Kalau hari esok lebih jelek dari hari ini, itu namanya celaka. Yang baik adalah hari esok itu lebih baik dari hari ini. Bisakah kita lebih baik dari kondisi sekarang? Bisa kalau kita mau, sebab Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum. Kalau orang atau kaum atau negara itu tidak mau, tidak ingin merubah nasibnya. Yakinlah kita akan bisa berubah kepada yang lebih baik dari kondisi yang sangat buruk, yang sangat memprihatinkan sekarang ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.